sudah menjadi adalah tahun keempat kami melaksanakan festival ini. Alhamdulillah ya, setiap tahun berkat dukungan berbagai pihak, akhirnya sudah menjadi sebuah identitas baru juga buat Kota Makassar, bahwa setiap tahun di pertengahan tahun itu ada alasan buat pencinta sastra, penulis, pembaca, penerbit, dan teman-teman yang suka dengan kegiatan festival untuk datang di Makassar. Jadi Makassar menjadi tujuan untuk sesuatu yang berbeda gitu ya, bahwa ada pesta literasi, ada kegiatan sastra. Dan kemarin itu memang sejak menggagas kegiatan ini, saya sengaja memang memperkenalkan ide ini, bahwa ini harus kita tetapkan standarnya, bahwa dia ini menjadi sebuah festival berskala internasional, supaya sejak awal kita memang bekerja dan dengan landasan pikiran bahwa kita pengen sekali penulis-penulis dari berbagai negara itu mengagendakan ke Makassar gitu, dan berbagi dengan teman-teman lokal. Tentu saja festival semacam ini kan mendapat inspirasi dari festival-festival lainnya ya, yang saya datangi, kemudian di mana saya lihat, wah kalau bikin kayak gini asik juga nih di kota saya, karena saya lahir di sini. Nah, kebetulan di tahun 2008 saya bertemu dengan Riri Risa, sahabat saya kembali. Kami dua-dua kelahiran Makassar, dan kita tuh pengen kembali ke kota ini, meskipun kita berdua tuh udah tidak tinggal lagi di sini. Kita harus pulang nih, dan jalan seni dan kebudayaan kita pilih untuk berbakti kembali buat kota ini. Makanya kami membangun rumah budaya, Rumata namanya ya. Rumata itu bahasa lokal di sini, artinya rumah kita gitu. Sebuah rumah budaya yang independen. Nah, sambil membangun fasilitasnya, membangun rumahnya, kita juga memikirkan programnya. Dan MIWF ini menjadi salah satu program unggulan kita setiap tahun. Tahun ini temanya Finding Sincerity, atau mencari, menemukan kesejatian. Ini sebagai kontras dari hiruk-pikuk tahun politik. Kita tahu banyak sekali manifesto, jargon, janji ya, untuk pemilu 9 April, nanti lagi untuk Pilpres di bulan Juli. Nah, karena itu festival ini kemudian berpikir, 4 hari ini boleh nggak kita tidak bicara politik? Makanya kemudian kita melakukan penyusunan tokoh-tokoh yang kita jadikan inspirasi tahun ini ya. Dan mereka ini semua penulis. Almarhum Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung, mantan Menteri Hukum dan HAM, pernah menjadi Sekjen HAM, mungkin tidak banyak yang tahu. Umur 28 tahun itu dia sudah menjadi penulis buku. Dan dia termasuk salah seorang pejabat publik yang produktif menulis opini di berbagai media massa gitu ya. Nah, sehingga ketika secara mendadak Lopa meninggal dunia hanya beberapa saat setelah diangkat menjadi Jaksa Agung dan meninggal di 2001, kita tahu kita kehilangan, tapi di satu pihak kita juga tahu bahwa dia menjadi abadi karena tulisan-tulisannya tetap ada. Tugas kita hari ini adalah mengingatkan dan menyegarkan pikiran banyak orang bahwa inspirasi dari Lopa yang memang telah membuktikan bahwa ternyata di Indonesia juga memang sulit jadi pejabat yang tegas, berani, dan jujur. Tapi kita juga bersyukur ada contoh nyata yang kita bisa jadikan teladan, Lopa salah satunya. Jadi dia menjadi teladan yang nyata dalam tradisi penulisan, tradisi literasi. Dia juga menjadi contoh nyata untuk sikap, karakter. Dan saya kira itulah kesejatian yang kita ingin rayakan, kita ingin segarkan kembali, dan kita sebarkan pada semua orang yang datang di festival ini. Tahun ini festival kita ini dihadiri oleh penulis dari 11 negara, dan aroma-aroma persiapan Frankfurt Book Fair 2015 itu terasa banget ya dalam pelaksanaan tahun ini.
karena misalnya ada penulis fotografer dari Swiss yang datang dengan membuka di malam pembukaan kita itu tawaran kepada, ayo siapa nih, saya udah punya esai fotografi tentang Pinisi. Jadi Pinisi ini perahu tradisional Bugis yang sudah dikenal di dunia. Beat Presser, fotografer dari Swiss ini sangat terkenal, tapi di negaranya dan di Eropa. Tapi selain itu, dia juga punya passion yang luar biasa memperkenalkan budaya maritim di seluruh dunia. Dan untuk persiapan buku di Frankfurt, dia memilih budaya maritim di Indonesia. Jadi kita terbantu dengan upaya-upaya seperti itu. Festival kemudian memberikan platformnya saja. Ayo kita bantu gitu ya. Jadi sekarang dalam 4 hari ini tiba-tiba orang di Makassar tahu gitu. Ternyata ada buku loh tentang Pinisi yang lagi mau ditulis. Dia lagi nyari penulis esainya, lagi nyari penyair yang bisa mengisi esai foto itu. Bagi saya itulah salah satu nilai terpenting. Kenapa orang selalu bertanya apa sih pentingnya mengadakan festival seperti ini? Saya selalu percaya pada kekuatan networking, jaringan kerja, dan satu lagi bahwa ini adalah festival yang ingin selalu saya persembahkan ya, dengan kerjasama dengan tim yang mempersiapkan. Dia harus menjadi perayaan literasi yang gratis. It has to be free event. Tapi gratis tidak berarti abal-abal kualitas isinya, pematerinya. Saya pengen mengambil kualitasnya, tapi kemudian ingin mengemasnya menjadi perayaan rakyat gitu. Dan saya percaya ini investasi besar buat kota. Selama 4 tahun, yang paling mengharukan bagi saya itu ketika melihat setiap malam anak-anak muda usia 20-an, mereka begitu antusias duduk di rumput di halaman Fort Rotterdam ya, itu dengan tenang mendengarkan orang membaca puisi gitu. Biasa kita melihat orang membaca puisi dihadiri 30 orang. Yang hadir juga teman-temannya sesama penyair dan seniman juga atau kenalannya. Tapi di sini kita melihat orang yang betul-betul wajah baru, kemudian betul-betul kita tuh kadang bertanya, ini ternyata banyak juga orang yang bisa kita ajak mencintai sastra, mengapresiasi pembacaan karya gitu ya. Dan dibuat fun gitu. Di Twitter kalau baca timeline-nya itu kayaknya ini fun banget sih ya acara ini gitu. Bagi saya itu investasi yang terbesar dan itu yang menjadi energi mengapa teman-teman volunteer itu setiap tahun selalu datang lagi kemudian membantu terlaksananya ini. Dan tentu ada beberapa highlight atau pementasan-pementasan dan juga program utama yang istimewa rasanya ya tahun ini. Nah, ini langkah kecil tapi yang saya kira dampaknya bisa membangkitkan lagi ide-ide kreatif. Lalu kita menjual produk kayak tumbler atau gelas minum, kita isi puisi dan tanda tangan penyairnya gitu loh. Itu juga kita lakukan. Semuanya pokoknya gimana kita mengisi ruang-ruang yang bisa diakses lebih banyak orang sehingga mereka bisa tahu ada keasikan yang menyenangkan gitu loh. Ada dan soal dari apa di kegiatan literasi, di apresiasi sastra.